start berkecimpung dalam rollerblade inline skate sejak 2012. Itu yang saya start fokus serius lah. So sekarang dah almost 11 ke 12 tahun dah dalam involved dalam inline skate. Startnya daripada abang saya, which is abang saya Haris ada main skateboard and bawah dia main rollerblade. So saya rapat dengan abang saya tu main-main. So sebab tu saya involved dalam rollerblade lah. Mula-mulanya just try, but then nampak bestnya inline ni because boleh terbang dekat skatepark kan, macam tu lah. So dari situ saya minat untuk continue rollerblade lah. Beza dia is rollerblade, kalau kau jatuh sekali. So kalau beza kan skateboard dengan BMX, kalau jatuh boleh just let go je barang kan. So untuk rollerblade itulah dia punya perbezaan dia. Okay, inline jangan pening, dia ada dua, which is satu tayar kecil, satu lagi tayar besar. So yang tayar besar tu mostly untuk jalan-jalan, untuk speed skating lah and everything semua tu. Tapi untuk inline yang saya involve ni adalah street skating, which is tayar dia kecil dan setup dia juga lain berbeza dengan speed skating. Memang totally berbeza lah. So kena tahulah mana yang nak main, misalnya street skating ataupun speed skating. Cakap pasal international competition, dah beberapa kali keluar negara. Firstnya adalah Korea. Ke Korea dua kali untuk join competition Chuncheon Extreme Sport yang dianjur kat sana lah. And then saya ke China, Tegala. Pencapaian yang saya dah pergi ke luar negara tu semua disponsor lah oleh orang. Paling bermakna is competition di dalam Malaysia lah, which is ada kawan-kawan and boleh skate sama-sama, which is fun. And then paling impressed kali is competition di Indonesia baru-baru ni, dibuat oleh Aero Skate Shop seluruh dunia, Jepun, US and Australia semua. So dari situ memang impact besar sebab skill and semua yang diorang keluarkan dalam competition tu memang tak pernah nampak live dekat sini. So situ memang best lah. Rutin saya is macam mana untuk kekal sampai sekarang main rollerblade is because kawan-kawan lah. Itu yang the key point pertama lah, sebab kalau tak ada kawan-kawan tak fun lah untuk gelak sama-sama, jatuh sama-sama kan. So other than that, untuk saya maintainkan rutin saya rollerblade dan juga kerja is setiap minggu kita orang kawan-kawan semua ada session, which is hari Rabu, hari Jumaat dan juga hari Ahad. So okey lah untuk balance kan, tak adalah hari-hari nak kena skate. So ada rutin tu bolehlah bagikan masa, boleh set masa terus kan. Yang next competition yang akan datang is dekat Melaka, which is ada Hari Sukan Negara, ada involve dengan KBS juga rasanya. Okay. So untuk prepare tu disebabkan sekarang dah tinggal beberapa hari je lagi, untuk ready is kena practice balik trik-trik yang dah ada. Jangan push, jangan all out sangat sebab dah dekat kan. Kalau all out, kalau injet susah. So untuk maintainkan skill semua is try to buat balik trik-trik apa yang dah ada. So that boleh maintain lah nanti. Inspirasi saya boleh kata adalah abang saya lah, Memang So, which is dia yang memperkenalkan inline skate ni dekat saya daripada saya kecil. So dialah yang bagi saya semangat lah, which is kalau dia skate, saya pun skate sekali dengan dia. Harapan saya adalah untuk government ke atau sesiapa saja yang dengar ni untuk buat proper skate park untuk semua extreme sport practice, which is tak ada involve dengan any orang luar, so that senang untuk kita orang practice, untuk push kita orang punya self to go further lah. Which is sebab kalau bukan saya cakap sekarang ni tak okay skate park, sekarang ni okay but limit untuk kita orang practice lebih. So kalau adalah benda facilities yang boleh fokus untuk sukan ni saja kan, then bolehlah kami go further lah.